karena di Ambon kan paling jarang sekali ada festival-festival kayak begini. For band untuk tampil yang karya sendiri itu yang paling susah, itu yang mesti di Ambon mesti diperbanyak kali. Kalau kita cari ini bagus, yang akan saya tampil ketemu karya sendiri, bangga dengan karya sendiri. Menurut kita itu yang paling penting sih, berkarya dengan karya sendiri, tampil dengan karya sendiri. Kalau gastro musik, satu event yang sangat menarik karena berhubungan dengan makanan dan musik yang diciptakan oleh anak-anak muda sendiri dari tangan anak-anak muda, pemikiran anak-anak muda. Harapan-harapan for kawan-kawan bersaudara musisi independen di Ambon, tetap semangat, sabar-sabar, kuat-kuat bahu, kuat-kuat kaki, bikin karya yang bagus biar kata sama bisa sampai di puncak yang kata inginkan masing-masing. Semangat!